Media asing kembali menyorot Prabowo Subianto yang mengungguli Realcon Pilpres 2024. Media asal Jepang bernama Nikkei menyorot banyaknya pemimpin di dunia yang memberikan selamat kepada Prabowo. Selain memberikan selamat, mereka bahkan tak sabar untuk menjalin kerjasama dengan Prabowo. Dalam laporan media asal Jepang itu, para pimpinan negara berupaya ingin membangun hubungan kuat dengan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Terlebih eksistensi Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Nikkei menyebutkan beberapa pemimpin negara yang telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain memberikan selamat, Perdana Menteri India itu juga turut menekankan peningkatan kerjasama antara India dan Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mengucapkan selamat dan ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terdapat juga Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang yang memberikan ucapan secara langsung dengan mengunjungi kediaman Prabowo. Prabowo juga menerima surat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.